Seorang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya, di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa yang namanya Rasul memiliki sifat namanya Siddiq. Apa itu Siddiq? Siddiq itu artinya berita yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arshadi amrina wazidna ilman yanfa'una fayajibu fi haqqihim alaihim assalatu wassalam arba'u sifatin. Maka wajib pada hak para Rasul alaihi wassalatu wassalam oleh empat sifat. As-sidqu pertama sidiq, wal-amanatu kedua amanat, wat-tablighu ketiganya tabligh. Lima umiru bitablighih, bagi apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Wal-fatanatu dan fatanah. Al-ula as-sidqu, adapun yang pertama yaitu sidiq. Wa maknahu muwafaqatul khabari lil waqi' wa nafsil amri. Artinya sidiq yaitu tepatnya berita dengan kenyataan dan hakikatnya perkara. Wal muradu annahum shadiquna fi da'war risalati, adapun yang dimaksud yaitu bahwa mereka para rasul yaitu benar pada dakwaan menjadi rasul. Wa fima yuballighunahu anillahi ta'ala, dan pada apa yang mereka sampaikan dari Allah ta'ala. Wa fil kalamil muta'alliqi bi umurid dunya, dan pada omongan yang berhubungan dengan perkara dunia. Fala yasduru minhum kadhibun aslan, maka tidak terbit dari rasul oleh dusta sama sekali. Wa yastahilu alaihimul kadhib, dan mustahil atas para rasul oleh dusta. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, bila kita pertemuan yang lalu menjelaskan tentang sifat wajib Rasul secara ijmali, maka malam hari ini kita akan menjelaskan sifat wajib Rasul secara tafsili, secara definitif. Secara ijmali, sifat wajib Rasul satu. Kemarin begitu, segala kamalul basyariah wajib amar Rasul, dan segala kekurangan yang menciderakan martabat mereka itu mustahil pada para Rasul. Dan perlu diketahui secara terperinci sifat wajib Rasul empat. Pertama siddiq, jujur. Kedua amanah, menyampaikan. Ketiga amanah, terpercaya. Ketiga tabligh, menyampaikan. Dan keempat fatanah, cerdik pandai bijaksana. Yang empat ini akan kita urai satu demi satu. Disingkat yang empat biar gampang, staf namanya.
namanya staff, biar gampang. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah, biar gampang hafalnya. Jadi hidup kalau pengen sukses kudu punya staff. Itu begitu. Iya. Itu begitu. Kenapa Rasul itu wajib siddiq, tabligh, amanah, fatonah? Sebab Rasul itu diutus oleh Allah di tengah-tengah kita untuk membimbing, mengajar kepada kita, untuk menyempurnakan bagaimana cara hidup bahagia di dunia, cara hidup bahagia di akhirat, untuk mengajarkan syariat kepada kita, untuk menyampaikan perintah-perintah Allah yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita jauhi. Dan manusia, kita diperintahkan untuk meneladani, mengikuti, mencontoh ucapan mereka, perbuatan dan hal ikhwal mereka. Karena itu yang empat ini mesti ada pada para rasul. Malam hari ini, saudara, kita akan membahas sifat wajib rasul yang pertama. Secara tafsir kan ada empat. Pertama namanya siddiq. Seorang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya, di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat, bahwa yang namanya Rasul sejak Nabi Adam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat namanya siddiq. Namanya siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu artinya berita yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Namanya disebut siddiq. Berita yang disampaikan sesuai dengan kenyataan, itu namanya siddiq. Mustahil kidib, dusta. Apa tuh dusta? Lawanannya, berita yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, namanya dusta. Bohong. Itu Rasul tidak pernah bohong seumur-umur, dari berojol sampai meninggal dunia. Enggak pernah bohong. Terus kita orang dulu sama orang sekarang, masuk surganya duluan orang dulu dibanding kita orang belakangan. Kenapa? Banyak bohongnya. Karena kita punya HP. Yang punya HP sama yang gak punya HP masuk surganya duluan yang gak punya HP. Ini punya HP gak ini? Mana tiga lagi, belakangan lagi nih.
yang punya HP sama yang enggak punya HP masuk surganya duluan yang enggak punya HP. Yang punya HP ditanya sama bininya, "Bang, sampai mana?" "Dekat." Padahal jauh. Dia kata dekat. Itu Siddiq bukan tuh? Bukan. Apa namanya? Dusta. Kan bohong. Gitu. Pernah enggak kayak begitu? Ini sering lagi. Waduh. Ini masuk surganya belakangan. Begitu. Bohong. Rasul itu sifatnya Siddiq. Siddiq. Jujur. Itu menjadi laki. Ditanya sama bininya, "Bang, berapa itu sepeda?" 2 juta. Padahal 20 juta. Dia takut bininya marah. Dia bilang 2 juta. Oh iya, dirakam 2 juta. Iya nih pandemi begini puyang main sepeda jadi green leg. Tau green leg gak? Usah dali. Gak tahu. Ntar saya unjukin. Tuh begitu. Jadi temannya main ke rumahnya. Waduh, teman lakinya sepeda baru nih. Itu dia laki gue beli kemarin. Berapa? 2 juta. Gue bayarin 3 juta. Jadi, kata bininya. Jadi, jangan pakai lama. Sekarang, baik. Bentar pulang dulu. Iya, cepet. Kalau enggak geser nih harganya. Dia pulang lari-lari. Kasih 3 juta. Nah gitu. Lakinya pulang dia. Dari musola. Peda mana? Kata bininya, "Berapa harganya, Bang?" 2 juta. Itu dia. Nih 2 juta. Emang kemana? Saya jual. Emang kalau istri solehah tuh, Bang, rezeki enggak kemana. Pagi-pagi udah dapat 1 juta aja. Jadi pas-pas. Tuh lakinya tembok jidat. Innalillahi. 20 juta baru sehari dijual 3 juta. Lah laris. Begitu. Ini gara-gara apa nih? Oh. Iya bohong, iya. Gara-gara bohong. Bohong. Rasul tuh enggak pernah bohong. Sifatnya Siddiq. Sebablah kalau Rasul itu tidak jujur berarti dus. Kalau bohong maka Quran yang dibawa juga bohong. Berarti yang nurunin Quran juga bohong. Sebab yang membenarkan orang yang bohong sama dengan bohong juga. Maka mustahil Tuhan bohong. Quran tidak bohong. Maka Rasul juga tidak bohong. Surat Yasin. Wasodaqol mursalun. Gitu. In kanat illa sayhata wahidatan wasadaqul mursalun ya wailana man ba'asana mim marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wasadaqul mursalun. Apa wasadaqul mursalun? Bersifat Siddiq semua rasul-rasul itu, kata Quran. Jadi rasul itu sifatnya Siddiq. Jujur, tidak pernah bohong. Jujur pada apa? Tiga hal. Siddiq Rasul itu, pertama, pada pengakuan dirinya sebagai Rasul. Itu benar, tidak bohong. Ana Rasulu Rabbi, aku utusan Allah. Itu benar. Benar. Makanya Rasul didukung oleh mukjizat. Mukjizat itu perkara yang luar biasa yang keluarnya dari seorang Rasul sesudah menjadi Rasul. Namanya mukjizat. Apa tuh mukjizat? Mukjizat itu bahasa sikap
yang kalau bahasa kata-katanya sodako abdi fima yadda'i min annahu rasuli. Mukjizat itu seakan-akan Allah berkata, benar hambaku ini pada pengakuan dia seorang rasulku. Begitu. Karena ketika dia minta sama Allah, Allah kasih sebagai bukti kebenaran pengakuan. Itu rasul. Dua, benar pada apa saja yang beliau sampaikan dari Allah. Semuanya benar. Apa yang udah diomongin Rasul, ala ra'si wal 'ain, kita percaya 1000%. Kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bicara, kita percaya. Sebab Nabi tidak pernah bohong seumur umur. Tiga, pada omongan-omongan dunia, apa yang diomongin urusan duniawi itu benar. Pokoknya apa aja yang diomongin oleh Rasul benar. Ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, jangan orang-orang doang dong yang dinaikin di untamu. Saya juga minta naik di untamu. Unta Nabi namanya Quswah. Minta naik. Kata Nabi, melihat badannya gede. Begitu, Ustadz Baha masih kurus. Bang Ipan juga kurus. Ini gede. Gede badan. Ngelihat itu kata Nabi, baik besok, tapi buat ente saya naikin anak unta. Dia berasa badannya gede begini, anak emang kuat Nabi, kuatlah. Begitu. Ini baik. Besok Nabi bawa unta yang gedean. Gede unta. Lah kalau enggak overload. Gede. Dia protes. Ini sih bukan anak unta Nabi. Biangnya enggak. Biar kata gede begini, kalau emak-emak mau tetap anak. Ini kayak bapak-bapak nih. Biar kata udah ubanan, kalau sama orang tua tetap anak. Ini kalau ama emaknya tetap anak. Tuh. Nabi benar. Apa yang diomongin tuh? Untanya gede. Dibilang anak unta. Begitu. Iya anak kalau ama emaknya. Biar kata udah tua juga. Benar enggak? Nih, kan udah pada punya anak nih yang ngaji. Kalau ama emak kita sama bapak kita tetap di anak, biar kata kita udah tua. Tuh. Enggak bohong. Yang diomongin oleh Nabi benar. Bahkan ada seorang perempuan muji-muji lakinya, biasa air laut asin sendiri. Ya Allah, laki saya ganteng, sama temennya, laki saya ganteng, cakep, putih, udah bagus dah, dipuji habis-habisan nama dia sama temen-temennya. Nabi lewat, kata Nabi, ane tahu laki ente yang bener Nabi. Iya, matanya yang ada putih-putihnya kan, kagak ada. Aduh, itu Nabi. Dia pulang karena dia yakin Nabi itu benar. Dia bingung dari omongan Nabi. Maka kemudian itu dia lari ke rumahnya. Lakinya lagi tiduran. Itu mata merem-merem begitu tuh. Dibuka-buka ini. Kata lakinya, apaan sih? Tadi Rasulullah bilang apa? Abang nih matanya ada putih-putihnya. Bego lo kalau hitam semuanya kagak bisa lihat. Kata lakinya. Emang juga semua orang juga matanya ada apanya? Ada putih-putihnya. Iya juga ya. Nabi biar kata urusan dunia benar yang diomong. Nggak ada yang nggak benar.
Kita sering dengar itu. Bagaimana? Dalam candanya Nabi. Tidak ada yang candanya bohong Nabi. Candanya. Benar semua. Bagaimana ada orang nenek-nenek. Nenek-nenek. Kan nenek-nenek tua. Ada enggak nenek muda? Kagak ada. Nenek mah tua. Itu yang namanya dadanya udah kayak penggilisan. Tahu? Gilisan baju tuh. Iya, udah kayak begitu dah. Dadanya. Udah. Pokoknya rambut. Udah orang kaya banget nih nenek. Udah kaya banget. Kaya raya. Dari mana ketahuan kaya? Rambutnya mengandung perak. Kalau mengandung perak tuh kaya. Begitu. Mengandung perak. Dan dia punya pabrik gula. Orang kaya punya pabrik gula tuh orang orang kaya. Dan dia juga tulangnya itu. Dia punya pabrik kapur. Dia udah mulai pengapuran. Begitu. Ini kaya ini. Jantungnya pun sudah pakai cincin. Bukan di tangan. Di jantung. Yang kaya begini nih. Orang kaya. Kaya banget. Udah tua. Orang udah kaya begitu. Apa yang mau diharapin? Enggak ada lagi. Udah kaya begitu tuh. Yang diharapin pengen masuk surga. Ibadah ya gak keburu. Maksiat udah susah. Dia mau pergi ke Tegal Rotan. Mana laku. Udah kaya begitu. Yang lirik juga gak ada. Udah tua kaya begitu. Jadi yang gak ada lagi yang diharapin surga. Datang ke rumah Siti Aisyah. Nabi gak ada lagi ngajar. Lalu Nabi pulang. Dari tadi ditungguin oleh nyai-nyai ini. Ada apa nyainya? Ya Rasulullah, ud'ullaha li bi an yudkhilani al jannah. Nabi doain biar saya ini masuk surga. Kata Nabi, waduh nek. Di surga tuh kagak ada kayak nenek-nenek nih. Enggak ada. Habis ngomong begitu Nabi masuk ke rumah. Tuh nenek duduk di teras Nabi nangis. Nangis. Ya Allah. Dua tua begini masuk neraka. Nabi masuk aja Nabi makan. Siti Aisyah keluar dia lagi nangis. Kenapa? Kata Nabi. Enggak ada. Nenek-nenek masuk surga. Dia balik sama Nabi. Ya Rasulullah. Itu nyai-nyai lagi guling-guling. Kenapa? Dia nangis. Akhirnya Nabi keluar, jelas. Begini nyai, enggak ada di surga tuh. Surga itu menarik semua. Jadi nyai ini kalau masuk surga, nanti muda lagi ukuran umur 33. Udah cantik banget. Begitu, jadi di surga enggak ada nenek. Bukan maknanya tuh nenek kagak bakalan masuk. Kan baperan nih nenek. Kan Nabi bilang di surga enggak ada nenek-nenek. Bukan nenek kagak masuk. Itu salah dia nangkep. Itu salah dia bukan salah Nabi. Nabi kan benar. Orang di surga mah semuanya muda. Enggak ada yang tua-tua. Enggak ada. Muda gagah 30-an tahun. Itu semua penghuni surga dibagian muda. Dan enggak tua-tua. Di surga. Emang senang-senang. Begitu. Maka kita enggak perlu arepin surga yang muda-muda. Pengen masuk surga enggak perlu. Emang ngapa enggak perlu? Yang perlu mah undangannya. Biar kata di surga muda juga kalau kagak masuk mau kan tetap aja kita rugi juga. Undangannya ini lah ngaji ini nih. Kita ngarepin biar dikasih masuk. Nah, pesta biar makanan kayak apa enaknya kalau kagak diundang mah percuma. Surga enak kayak begitu kalau enggak dapat undangan
maka bukan kita nyari surganya orang yang soleh tuh, nyari undangannya. Inilah proses ngaji ini namanya nyari undangan. Begitu. Kalau udah diundangan udah enak. Begitu, begitu. Undangannya. Ini yang paling pokok. Jadi Nabi itu sifatnya siddiq, saudara. Benar. Tidak bohong. Maka saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi berangkat malam. Perjalanan ke Palestina itu kurang lebih menempuh 2.500 km dari Makkah ke Palestina. Tapi Nabi singkat, kurang lebih 2 jam setengah. Itu ke langit segala macam. Jarak bumi ke langit 500 km. 500 tahun. 500 tahun. Jarak perjalanan 500 tahun. Sampai langit 7 3.500 tahun. Jarak tempuhnya. Itu baru sampai langit ketujuh. Belum ke Sidrul Muntaha, Mustawa, Hadiratul Qudus dan seterusnya. Itu pagi itu kira-kira jam 4 subuh. Nabi duduk di bawah pohon kurma. Lagi ngelamun. Karena wajib disampaikan. Nggak boleh bohong. Nabi bingung menyampaikannya. Pertama ketemu Abu Jahal lagi. Itu yang pertama. Abu Gosok aja mendingan. Ini Abu Jahal. Yang pertama ketemu. Ada apa Muhammad? Begitu. Ada berita apa? Saya habis Isra. Ngerti orang Arab Isra. Perjalanan malam. Dari mana? Dari Makkah. Kemana? Palestina. Ke langit. Palestina. Iya. Terus? Pagi-pagi udah di Makkah? Iya. Kata Abu Jahal, cakep nih omongan, cakep, pas, gitu, emang begitu. Jadi buzzer tuh dari dulu udah ada, begitu, biar dia tahu. Tuh begitu, tukang goreng, udah ada. Maka kalau turunan-turunannya ini kita khawatir jangan-jangan turunan Abu Jahal, begitu. Kata Abu Jahal, cakep nih. Kesempatan untuk jatuhin Muhammad. Dia enggak ditunjukkan, dia enggak percayanya. Oh, begitu ya. Bagaimana kalau andai saya kumpulkan orang Mekah? Apakah kau mau dongeng seperti yang aku dongengkan? Iya. Janji? Iya. Nabi jujur. Waduh, Abu Jahal udah langsung aja. Telepon sana sini, sampai pulsa habis beli lagi. Udah teleponin semua orang, suruh kumpul berbagai organisasi. Duduk. Ya ma'syara bani abdi manaf halumu. Begitulah Abu Jahal. Wahai penduduk-penduduk Mekah semuanya pada kumpul, kumpul. Ada berita gembira. Menarik ini berita. Pada kumpul orang, Nabi diundang. Ditanya Abu Jahal. Begitu. Dan Nabi ceritakan apa adanya. Tapi pada bukan bagian ini, biar enggak panjang sedengan ini. Saya cuma nerangin, Nabi itu jujur apa aja. Yang disampaikan. Kumpulin. Rame. Siddiq. Sifatnya Nabi jujur. Apa ya itu jujur? Di dalam pengakuan dirinya sebagai Rasul, di dalam penyampaian apa saja dari Allah, itu benar adanya. Ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, orang baik bakal dibalas surga, orang jahat bakal dibalas neraka. Jujur. Begitu.
dalam berbagai urusan. Urusan bahagia, bagaimana kita harus mengendalikan hati kita. Karena masalah itu tergantung orang mensikapinya. Hujan, bagi Gojek, orang hajatan, hujan ini masalah enggak? Hah? Masalah. Tapi bagi tukang ojek payung sama petani, hujan ini masalah enggak? Enggak tuh. Jadi masalah atau tidak masalah itu pada sikap yang mau dipilih. Masalahmu tetap ada. Enggak ada. Yang namanya masalah enggak ada, tetap ada. Ada. Maka bagaimana? Nah, Nabi itu sifatnya siddiq, jujur. Apa saja yang enak maupun yang kagak enak disampaikan kepada umat. Kenapa bilang siapa yang maksiat neraka? Emang enggak enak sama umat. Tapi karena disuruh jujur, jujur. Apa aja disampaikan oleh Nabi? Apa aja? Jujur Nabi. Dan siddiq ini harus ada dalam hidup dan kehidupan kita. Nabi jujur. Dan kita wajib menteladani Nabi sebisa mungkin kita. Jangan berbohong. Kalau kita enggak bohong, tinggilah derajat kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saudara, ditulis oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an, seorang sufi besar yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505. Imam Ghazali tulis di dalam kitabnya Ihya Ulumiddin tentang siddiqnya salafus saleh, jujurnya orang-orang dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makamnya di Baghdad. Moga Allah kasih rezeki kita luas, kita Allah takdirin sebelum wafat kita ziarah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir, saudara, umurnya baru 10 tahun. Udah tua apa masih bocah? Bocah. Muridnya udah punya 100. Masih bocah. Murid. Dan muridnya rampok semua. Rampok. Murid. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini, saudara, yatim, abi saleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keramatnya banyak. Saya cerita tentang keramat. Lahirnya Ramadan. Itu kalau siang ditetein sama mamanya enggak mau. Ditempelin di putingnya begini mulutnya. Enggak mau. Enggak mau. Kalau adzan maghrib baru mau. Begitu. Jadi masih bayi udah puasa. Enggak mau. Itu masih bayinya. Syekh Abdul Qadir. Sampai menjadi tahunan wiridan orang Baghdad. Kalau mau nanya kapan puasa, kapan maghrib, enggak nyari matahari. Abdul Qadir nete enggak nete, udah maghrib. Itu luar biasa. Syekh Abdul Qadir. Umur 10 tahun, kata maknya, Abdul Qadir, kamu mondok. Kamu ini biar pintar mondok. Dibekelin. Kasih rangsel. Daripada karung terigu
cap segitiga biru begitu. Rangsel zaman dulu begitu. Rangsel yang ada aja dibuat. Bikin rangsel. Pakaian segala macam. Duitnya diselipin di kerah baju sama maknya. Ini baju ada kerahnya, selipin. Di sabuk selipin. Di kaos kaki sepatu di dalamnya tuh diisi duit. Itu Abdul Qadir. Mau mondok karena rawan daerahnya, alas roban begitu rawan. Jadi waktu naik kafilah biasa kalau bahasa kita metro mini dah, zaman dulu tuh unta konvoy, ngumpul gitu bareng-bareng, karena kan kalau sendiri bahaya, jadi berangkat bareng-bareng rombongan kafilah. Bener aja, masih banyak namanya kutu'ut-tariq. Kutu'ut-tariq itu begal di tengah jalan. Bener aja banyak begal. Udah, kalau begal itu bukan maling, dia berani menghadangnya. Udah, mana harta bendanya? Orang muda gak ke Basrah. Udah ampun. Yang enggak mau cerita, bunuh. Pakai badik. Mati. Serahin semuanya. Itu si Abdul Qadir ditanya sama anak buah rampok. Kan biasa bos mau duduk aja di dalam. Maka kata anak buahnya, "Tong, bocah masa. Lu namanya siapa?" Abdul Qadir. Bawa apa? Itu didongengin. Di tas ini isinya baju, kitab, Quran, adapun duit di sini ada, di sabuk nih ada, di dalam kaos kaki ada. Itu anak buah rampok ketawa. Lutong, jujur amat. Begitu. Yang dicari gak ketemu aja didongengin. Jujur amat, emak saya pesen, jadi orang kudu jujur sama emak. Ya saya bilangin lah, kan emak lu kagak tahu, tapi kan Allah tahu. Nanti di akhirat kalau nanti ditanya bohong apa jujur, kalau gua bohong ketahuan sama Allah. Dan saya enggak mau bohong sama emak. Begitu. Akhirnya ngadepin ini karena dia lucu, enggak diapa-apain, serahin sama bosnya. Raja rampok. Raja begalnya. Yang lain dia pada anak buahnya. Bos, apaan? Urusan ini bos aja. Jadi enggak diapa-apain. Maka si bos saya nanya, emang apa? Udah bos aja. Gitu. Ditanya, namamu siapa? Abdul Qadir. Al-Jilani. Jilani, bukan Jailani. Iya. Enggak ada kampung di Baghdad Jailan. Jil, Jili, Jilani. Jangan salah baca. Kalau Anda bacanya Bintara, Bekasi. Kalau Bintaro, ya sini, iya. Itu karena rok-rok juga harus bisa baca. Salah baca salah. Jadi saya namanya Abdul Qadir Al-Jilani. Bawa apa? Atala jarang. Saya mau mondok, mau ngaji. Jadi yang dibawa ini baju, sarung, kitab, Quran. Adapun duit, ini di kerah baju, dijahit sama mas saya. Ini duit. Di sabuk juga ada dalamnya. Dan di dalam kaos kaki. Ketawa juga Raja Rampok. Lu bocah. Jujur amat. Begitu. Yang dicari orang gak ketemu aja, dibilangin.
Yang mana-mana juga kalau harta mau diumpetin. Ngapa lu jujur, Tom? Ini pesan emak. Kata emak jadi orang kudu jujur. Lah, emak lu kagak lihat? Iya, emak gak lihat. Tapi Allah lihat. Nanti di akhirat pertanggungjawaban ditanya. Bohong gak sama emak? Ya, kalau saya bilang jujur, dosa, termasuk neraka. Dia omong begitu, Raja Rampok nangis. Nangis. Astagfirullahaladzim. Ni bocah masih kecil-kecil. Udah takut neraka lah gua, udah ubanan. Kerjaannya masih ngerampok mulu. Enggak takut neraka. Keras amat hati gua ya. Enggak bener. Dia nangis. Raja Rampok nangis. Sambil kau diliatin nangis, bingung. Orang udah tua, amal sebocah dicep-cep-cep. Kan gak bisa. Udah tua. Itu anak buahnya lihat. Bosnya nangis. Pada ketawa. Lah bos sama bocah takut, dikata takut. Dia nangis. Begitu. Bos, ngapa lu nangis? Sama bocah takut. Seumur-umur gua baru lihat. Itu bosnya masih nangis saja. Ingat akhirat. Udah belum? Hah? Oh belum. Begitu. Bosnya nangis. Segan. Akhirnya dia diam bosnya. Jadi kata bosnya bilang begini. Duduk semuanya, barang-barang kumpulin, yang mati banyak, yang diikat. Kata bosnya begini. Wahai anak buahku, semua ilmu-ilmu, cara-cara ngerampok, bacaan-bacaannya, cara-caranya, udah saya turunin semuanya sama kalian semua. Udah saya bagi semua ilmu cara-cara ngerampok. Jadi maksud saya, mulai hari ini saya mau berhenti ngerampok. Pengen jadi muridnya Tuan Syekh kecil ini. Syekh Sogir. Syekh yang masih bocah. Saya mau ngaji sama ini. Mau ngaji biar kecil ini hebat. Saya mau ngaji sama dia. Jadi maksud saya, ilmu ngerampok udah saya turunin. Kalau ente mau ngerampok terus, silahkan. Adapun saya mulai detik ini mau berhenti. Mau jadi murid ini Syekh kecil ini. Terserah kalian. Saya enggak maksa. Bijak bos rampok. Maka anak buah ini nih, yang ada 100, bisik-bisik, meeting, sidang, gimana ini? Gimana? Pada bincang-bincang, usulannya apa tuh yang disampaikan dari raja kita ini, Raja Rampok? Semuanya sepakat akhirnya. Lo aja ngomong. Jadi wakilnya. Dia bilang, bos, bos bengal, saya ikut. Nah, bos, kata bos, insaf, mulai hari ini saya juga ikut insaf. Dan saya yang lebih dulu nanya ini sama orang, jujurnya kayak begitu. Bos sampai nangis. Saya enggak bisa. Ini bocah hebat. Saya mau ngaji. Maka belum mondoknya udah punya murid 100. Berkata apa tuh? Kejujuran. Kita harus jujur. Karena ini adalah akhlaknya, sifatnya Nabi. Kudu jujur. Jangan enggak jujur. Kecuali, supaya benar, dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, jangan jujur.
Ndak boleh suami istri jujur, ndak boleh. Kita diizinkan untuk bohong dalam kehidupan rumah tangga dan dapat ganjaran. Bohongnya dapat ganjaran. Bini kita masak, bang cobain ini masakan, cobain ini menu baru, tadi saya habis baca WA grup, ini menu baru, coba lu cobain bang, coba lu nilai masakan gue hari ini. Dicobain sama lakinya pakai sendok, asin. Aduh lu mau bang, bang gue mau udah nyuci, mong-mong, masak, nyapu, nganterin bocah sekolah, lu mau tumbang makan doang, nyelak mulu sama bini, nyelak lu tuh. Kalau jujur jadi ribut. Jadi kalau ditanya bagaimana bang, nikmat banget, padahal asin, bohong nggak? Tuh itu girang bini, girang begitu, girang. Jangan jujur. Kalau jujur ribut, kalau jujur ribut begitu. Jadi jangan jujur begitu. Bininya hitam, kita bilang jangan, hitam bikin kopi, marah. Jujur nggak? Jujur tuh bahaya dalam rumah. Begitu, neng manis, begitu, gitu. Dia girang, begitu. Emang kodratnya perempuan tuh kagak bisa habis. Orang dikata laki murung mukanya, murung. Udah mukanya asem banget tuh laki. Kelihatan dari rautnya. Puyeng dia. Ditanya sama bininya, ngapa lu muka kayak begitu? Kagak enak dipandang, asem kayak begitu liatnya. Kenapa lu bang? Pulang-pulang kayak begitu. Ini gojek, gak dapet hari ini. Gak dapet beneran, ngebit. Kalah mulu nih tangan, gak tahu jadi sialan kali. Itu bini langsung aja bilang, emang dasar lu mau bang, laki geblek, geblek. Nggak bisa nyenengin bini. Kalau gua mau bang terserah lu dah, pergi aja lagi. Mau duit jin kek, mau duit setan kek. Yang penting lu pulang bawa duit tuh kalau jujur. Nggak begitu, nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak dapat. Dapat alhamdulillah. Begitu. Dalam rumah tangga tuh begitu. Ngamalin agama nih susah. Dalam kehidupan rumah tangga tuh susah. Tuh laki diajarin sama kiai, kalau pulang ke rumah, ucap salam, berkah rumahmu, berkah. Abis itu baca kulhu, baca salam mamaku, kata Nabi. Baca kulhu sekali, wis berkah. Itu laki, assalamualaikum, dibuka pintunya, eh lu mau bang, geblek amat ngagetin bini, gua kira siapa tuh, salah lagi, pokoknya begitu salah. Laki dinasihatin di majlis sama kiai, pak kata kiai, jadi laki tuh muliain bini. Pokoknya apa kayak yang dimasakin bini, dipuji, dipuji. Emang begitu kodratnya. Ini dapat nasihat, ngaji gak ngantuk. Maka pulang dari ngaji, ngajinya maghrib. Dia pulang isya, makanan udah siap. Dimakan sama laki, selesai makan dia bilang, subhanallah, masakanmu mak nikmat banget. Itu bini lagi duduk diri. Sejak bujek gue nikah sama lu, lu belum pernah muji-muji masakan gue. Pas janda sebelah bagi nih malam ini, lu puji. Emang dasar lu mau laki genit tuh. Salah lagi. Mana tahu tuh laki yang ngasih siapa. Dia pengen ngamalin ajaran agama.
Salah lagi. Emang begitu. Pokoknya diem aja dah. Diem aja. Biar awet tuh begitu. Diem aja. Maka ada orang sampai umurnya 90 tahun. Itu mesra banget. Mesra. Kalau manggil bini, sayang. Manggil bini. Sayang mulu. Yang gitu. Udah 90 umurnya. Itu sampai tetangganya nanya sama dia, resepnya apa bisa begini? Maka dibilang, lu janji-janji. Gua lupa sama bini gua. Lupa sama bininya. Maklumlah udah pikun kongkong. Dikata dia sayang, dia kata. Itu begitu, saudara. Yang jujur jadi orang. Syekh Abdul Qadir Jilani itu jadi wali gede berkat jujur. Begitu. Jadi maka disebut teman. Mana teman? Maka dalam pepatah Arab dikatakan sodiquka man sodakoka la man sodakoka. Temanmu yang baik, orang yang membenarkan kamu, bukan mengiyakan kamu walaupun tidak benar. Teman tuh yang benar, kalau salah dibilangin. Jangan oh begitu. Itu salah. Kalau enggak benar, bilangin lu kagak benar. Enggak enak gua. Ini namanya bukan shodiq. Enggak benar. Jadi akhirnya orang salah merasa benar gara-gara diiyakan. Maka Abu Bakar Siddiq ini adalah manusia mulia, mendapat gelar Siddiq karena selalu berupaya jujur benar adanya. Maka kita harus benar, harus jujur. Nggak bisa kalau nggak jujur. Harus jujur sebagai kita menteladani Rasul. Maka kita harus berupaya sekuat tenaga untuk hidup kita berlaku jujur. Kita kudu jujur. Jujur sama siapa? Sama Allah. Jangan Allah dibohongin mulu. Allah, ya Rob, kalau dagangan saya laris, ya Rob, saya mau ziarah ke Wali Songo. Udah laris mah, pergi ke Puncak, ke Anyer. Dibohongin mulu Allah. Begitu. Ya Rab, ini rumah nih bocor, ya Rab. Berilah hambamu uang, ya Rab, biar bisa betulin genteng. Kalau rumah mah enggak bocor, ya Rab, tahajud juga enggak ganggu kayak malam ini nih. Jadi kan rencana saya mau 100 rakaat ini, ya Rab. Cuman gara-gara bocor, jadi saya harus nadain air cuman 2 rakaat, ya Rab. Mau 100. Gitu, kasihlah hambamu uang biar rumah hambamu ini permanen. Kayak orang-orang gedong. Jadi kalau gedong mah bukan 2 rakaat, ya Rab, bisa 100, beda 200. Pas rumahnya gedong mah ngorok mulu malamnya. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Bohong mulu sama siapa? Sama Allah. Jangan, yang jujur. Namanya as-sidqu fil azmi. Kudu jujur pada janji-janji sama Allah. Hanya kita banyak janji mulu. Ya Rab, kalau sakit nih sembuh saya, ya Rab. Saya mau ke masjid, ya Rab, kalau sembuh. Udah sembuh mah mancing mulu, mancing. Jadi Tuhan tuh dibohongin mulu. Begitu, PHP namanya. PHP. Nah, ini enggak benar. Maka kita bersama saudara meyakini Rasul itu Siddiq, dan kita sebagai umatnya disuruh ikut Rasul, sebisa kita berupaya untuk
jujur. Insya Allah dengan jujur kita selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.